Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Oke. Kita akan memasuki Benteng Van den Bosch atau biasa dikenal dengan sebutan Benteng Pendem, yang terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Mari kita masuk. Untuk tiket masuk di sini hanya murah meriah Rp5.000 saja untuk per orang sekaligus parkir. Kemudian Anda akan menemukan sebuah foto besar yaitu Jenderal Van den Bosch sendiri. Oke, benteng ini memiliki ukuran bangunan 165 meter kali 80 meter dengan luas tanah 16 hektar. Nah, sejarahnya, pada abad 19, Ngawi menjadi salah satu pusat perdagangan dan pelayaran di Jawa Timur dan dijadikan pusat pertahanan Belanda di wilayah Madiun dan sekitarnya dalam Perang Diponegoro tahun 1825 hingga 1830. Jika Anda penasaran, silakan kunjungi Benteng Pendem ini yang terletak di Ngawi. Kalian bisa foto-foto dengan keluarga, dengan teman, sahabat, dan yang lainnya. Nah, benteng ini dulunya dihuni tentara Belanda 250 orang bersenjatakan bedil, 6 meriam api, dan 60 orang kavaleri dipimpin langsung oleh Johannes van den Bosch. Bangunan ini sangat klasik. Kalau boleh saran untuk Pemkot Ngawi, harus memberikan perawatan yang intensif agar tidak terjadi penumpukan sampah sembarangan. Kemudian merawat sejarah ini. Nah, seperti yang kalian lihat, sini banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang menjalar yang tidak terawat. Oke, terima kasih sudah menonton video kami dari Jihan Bloris beserta adik-adik Rizky, Reza, dan Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.